Pernah dengar krisis keuangan terparah Asia yang terjadi di tahun 97? Krisis inilah yang jadi salah satu sebab jatuhnya rezim Orba. Tapi kenapa sih krisis ini bisa terjadi? Krisis Asia 97 adalah krisis keuangan yang terjadi di Asia. Krisis ini menghantam banyak negara, termasuk negara yang dapat predikat 4 macam Asia. Penyebab krisis ini sebenarnya adalah gelembung uang panas, yang disebut sebagai bubble. Ini terjadi karena di banyak negara Asia seperti Korsel, Singapura, Thailand, Malaysia, hingga Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Masalahnya, pertumbuhan ini didominasi orientasi ekspor dan investasi asing yang secara tidak langsung menyebabkan meningkatnya pinjaman asing. Masalahnya, banyak negara saat itu memakai kebijakan nilai tukar tetap yang bikin nilai valuta asingnya dikontrol secara ketat oleh pemerintahnya. Saat pemerintah kehabisan valuta asingnya, nilai tukarnya jadi terjun bebas. Investor yang panik pun menarik dananya secara massal. Alhasil, nilai ekspor, investasi asing, hingga harga aset berharga menurun tajam mulai di Thailand, Korsel, berbagai negara lainnya, hingga Indonesia.